Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nadia Fahana, merupakan wartawan anda pada hari ini. Kini saya berada di perkarangan SMK Sultanah Bahiyah yang sedang berlangsungnya Bahiyah Open Day. Marilah sama-sama kita menyaksikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Cuk fikir, kalau abang dan kakak Kak Syah tak pandai, ayah Kak Syah tak pelik Kak Syah tak pandai. Saya sekarang merupakan seorang pelajar daripada SMK Sultanah Bahiyah. Bolehkah saudari memperkenalkan diri anda? Hai, nama saya Darin Adani binti Muhammad Anas. Boleh panggil Darin. Saya berada di tingkatan 4 tahun ini. Adakah aktiviti ini mampu memberikan sokongan yang berkesan dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran anda? Pada pendapat saya, ya, ia mampu memberikan sokongan yang berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana Let's Read Wonderland memberikan pendekatan bermain sambil belajar. Hal ini dapat meningkatkan lagi minat murid kepada pembelajaran. Okay. Sekian, terima kasih. Bersama saya sekarang, seorang penulis iaitu Syasha Ali. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan? Boleh, silakan. Soalannya, bagaimanakah perasaan anda setelah hadir di SMKSB? Adakah bus-bus di sini menarik perhatian anda? Alhamdulillah, Kak Syah rasa sangat bertuah hari ini sebab Kak Syah hadir kebetulan ada carnival. Dan Kak Syah rasa seronok sangat, dah lama tak rasa carnival kemeriahan di dalam sekolah macam ni. Soal seterusnya, soalan kedua, apakah pandangan Kak Syah pada event hari ini? Pandangan saya pada hari ini, event ni Kak Syasha tak sangka ini adalah event yang dianjurkan oleh pihak sekolah, malah yang apa orang kata yang jaga dan atur aktiviti ni semuanya pelajar-pelajar sekolah. So Kak Syasha rasa sangat seronok dan Kak Syasha pun berpeluang lah nak cek kesihatan pada hari ini. Soalan terakhir, apakah harapan Kak Syasha kepada pembaca-pembaca khususnya daripada buku Blink? Harapan Kak Syasha kepada pembaca-pembaca buku, inilah yang Kak Syasha nak. Tidak semestinya pembaca buku itu seorang yang pasif, tapi kita ingin melahirkan pembaca buku yang berilmiah, yang orang kata memberi pendedahan yang hebat kepada impak masyarakat. Dan Kak Syasha harap pembaca-pembaca buku Blink satu hari nanti menjadi orang yang berjaya, insyaAllah. Sekian dari kami, Bahiyah. Maka berakhirlah sudah Bahiyah Open Day kita pada tahun ini. Berjalan jauh sampai ke desa, singgah sebentar di pinggir paya. Sampai di sini kata bersisa, jumpa lagi di lain masa. Sekian dari kami, Bahiyah TV, pencetus inovasi.